They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, 'cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change, but you either. Nambah satu lagi ya. Oh iya, ditungguin sebentar ya. Follow YouTube ya. Ini porsi saya ini double. Ayo kita cari yang lain. Ini ikan dori ya. Ini ikan paling bagus kalau buat diet, namanya ikan dori. Kita ambil banyak sekalian ya. Halo Fitnessmania, saatnya kita makan. Nah, jadi ini dari pagi saya belum makan ya, dari cuman makan oat. Nah, ini udah jam berapa? Jam setengah satu ya, habis musda tadi yang membahas masalah apsi. Nah, saatnya kita makan. Nah, kali ini saya pengen jeda ya buat temen-temen, tapi jedanya protein. Nah, di sini ada daging sapi loh. Nah, ini biasanya kan satu porsi kan segini, kalau yang di piring-piring segitu kan cuma segini. Nah, aku minta sama masnya langsung tak suruh nge-slash yang banyak sekalian biar gak naik turun ya kan, soalnya tempatnya ada yang di bawah tuh. Nah, jadi biar saya gak naik turun, ini saya ambil sekitar berapa ya, terus tambah ini juga, ini tebel loh sampai bawah. Nah, ya kan, terus ini daging sapi juga sama. Nah, di sini daging domba, ini warnanya agak beda kan, ini yang ini daging sapi, ini daging domba tuh. Nah, di sini ini ikan yang paling saya suka, yaitu ikan dori ya. Jadi ini ikan bagus banget kalau buat diet, tapi tak kasih bakso ini. Bakso sama sosis. Nah, ini karbonnya saya ambil dari ini. Jadi ini kacang edamame ya. Terus ini sayuran di sini lengkap. Ada daun ginseng. Terus jamur semua jamur. Ya, sama sawi hijau. Nah, di sini buat teman-teman jangan lupa kalau mengkonsumsi banyak apa? Banyak protein harus diimbangi dengan nanas ya. Nah, ini mengingatkan dulu waktu saya kerja di Semarang,
sering banget makan kesini, bahkan seminggu sampai 4 kali saya makan di sini. Nah, kuahnya saya menggunakan kuah. Di sini ada 4 macam pilihan, yaitu kuah sapi, kuah ayam, sama tom yam. Tapi saya menggunakan air putih aja. Nah, nanti ini saus. Saus sama cabai saya campurin dari sana. Oke, langsung saja kita masak dulu ya. Nah, ini masak daging nggak usah terlalu lama. Paling sekitar 2-3 menit udah langsung kita makan ya. Nah, oke ya teman-teman, jadi ini satu piring yang daging sapi tadi, yang ini. Ini udah matang dan saatnya kita langsung aja makan. Yang tadi segitu banyak sepiring, lumayan banyak juga nih. Nggak banyak, nggak lumayan lagi, banyak ini teman-teman. Nah, tuh ya kan, ini daging sapi semua matangnya kayak gini. Jadi untuk masaknya jangan terlalu lama, paling 2-3 menit udah cukup. Nah, oke, sambil nunggu ini dingin, kita masukin lagi daging sapinya ya. Wow. Oke. Piring kedua. Ini tutup aja. Nah, jadi biasanya saya makan pakai ini. Saus sama cabai rawit sama wijen ya. Nah, langsung saja. Bismillah. Makan teman-teman. Enak banget. Ini yang bikin tebal otot tuh sebenarnya ini. Cuman ya mahal. Kontennya kita malah jadi kayak mukbang ya. Ini kalau ada otan otong seru ini. Besok tak tantang dia makan di sini. Yang kalah bayarin. Terus satu orang ini di sini kayak sekitar 120.000. Jadi 120.000 tuh bisa makan sepuasnya. Apapun kalian makan di sini, mau daging sapi habis 10 kilo nggak masalah. Asalkan harus habis di sini. Kalau nggak habis nanti didenda. Habis teman-teman. Nah, ini kayaknya udah mateng lah gini ya. Langsung aja, nggak usah lama-lama. Sikat ya. Wow.
Wow. Nah, ini satu piring lagi. Yang ini piring ketiga. Langsung aja masukin, nggak usah terlalu lama. Nah, ini piring ketiga. Daging sapi semua. Nah, yang dombanya nanti sama ikannya belakang. Ini tutup biar mateng. Langsung saja kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wedesnya dapat. Mantepnya dapat. Jangan lupa nanas. Wah, ini yang ke piring ketiga ya. Jadi langsung saja kita ambil. Oke, selambi ini dingin. Nah, kita masukin untuk daging domba. Ini daging domba lebih pucat ya warnanya daripada daging sapi tadi. Nih. Masukkan semuanya. Oke. Tutup. Nah, ini piring yang keempat. Dan ini yang terakhir, ikan dori ya. Full ikan dori ini. Jadi sinambi nunggu dingin. Nah, kenapa saya makan banyak? Karena orang fitness harus makannya kuat. Jadi kalau ibarat kalian kurang makan tapi beban kalian berat, nah itu malah nggak balance, nanti malah otot kalian yang kemakan. Buat teman-teman yang nggak ada lemaknya loh ya. Tapi kalau ya emang apa yang pembangun otot utama kan emang yang namanya protein sama karbohidrat. Kalau serat itu juga sebenarnya hanya buat tambahan biar memperlancar aja untuk pencernaan. Nah, buat teman-teman yang mau bulking paling bagus ya ini daging sapi ya. Jadi ini langsung saja kita makan. Wow.
Set. Nah, ini sekarang giliran ikan ya. Ikan dori kita masukin. Tuh. Ikannya masih seger-seger. Dan ini khusus daging semua, enggak ada lemaknya ya untuk ikannya ya. Nah, kita nunggu. Oke. 1 2 3 4 5. 5 piring. 3 piring daging sapi 500 gram. Terus 500 gram untuk daging domba dan 500 gram untuk ikan dori ya. Jadi kita langsung hajar aja untuk daging dombanya. Ini serius empuk banget teman-teman. Tapi baunya agak menyengat ini daripada daging sapi. Kalau kata Jawa, orang Jawa, perengus. Baunya daging domba itu perengus, tapi enak. Nah, ikan dorinya sudah matang. Nah, susah saya, kita angkat. Mungkin tak banter no itu ya. Iya toh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Terakhir nih untuk ikan dori. Jadi perutku juga udah mulai penuh ini. Nah, ini ikan dori itu punya tekstur yang sangat lembut. Jadi buat temen-temen, kalau saya sarankan kalau mau diet paling bagus pakai ikan ini. Cuman ya kalau di temen-temen di supermarket kalian, di tempat kalian mungkin ya per kilonya bisa sampai 60-70 ribu ya. Ya lumayan boros juga kalau kita diet pakai ikan dori. Nah, ini langsung saja kita cicipin. Enak. Pokoknya di sini makan tuh 120 ribu. Kalau kalian ke Semarang mampir ke sini ke Sabu House ya. Jalan Gajah Mada. Dekatnya hotel apa? Hotel apa di sebelah lupa. Gumaya, Hotel Gumaya. Ini kalau tiap hari bisa makan kayak gini, tebel otot kita ya. Tapi dompet kita yang tipis. Lumer di mulut, lunak, enak, panas, pedes, jadi satu. Masih ada PR satu lagi, ngabisin edamame. Jadi ini sebenarnya udah matang, ini kan? Udah mateng ini edamame, udah dikukus, cuman di frozen. Nah, daripada kita masak, langsung aja kita makan.
Nah, untuk karbohidratnya biasanya saya ambil dari ini. Dia karbohidrat plus protein, lengkap kan? Makan lagi ya. Nah ini sekarang saya udah kenyang, kalori juga udah habis, tinggal PR-nya habisin ini. Soalnya kalau nggak habis didenda, disuruh bayar nanti ya. Jadi apa yang kita ambil harus habis, nggak boleh ada sisa, mubazir nanti ya. Nah, ini tinggal sayuran dikit buat kameramen saya nanti ya, karena dia lagi diet vegetarian, jadi dia makannya vegetarian. Enak. Pecatat. 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 Kalau ini di tempat teman-teman apa namanya? Pasti kacang kedelai ya. Memang edamame kacang kedelai tapi ukurannya besar-besar. Dua es krim. Jadi ini buat pencuci mulut ya. Jadi es krimnya mantep nih teman-teman. Ini di sini ada strawberry, ada coklat, ada kopi, ada vanilla, ada wafernya dua. Terus ada kacang. Kismis, ada kismis ya ini, kismis. Terus sama meses. Jadi es krim terserah teman-teman mau ngambil satu ember dihabisin enggak masalah, mau satu piring gede enggak masalah. Nah, saya cukup dua aja ya. Nah, teman-teman langsung saja kita makan ya. Adem, rasanya adem banget. Nih, kismisnya gumpal jadi satu. Ini vanilla, yang ini strawberry. Pilih vanilla atau pilih strawberry? Pilih dua-duanya. Yaudah ya teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video makan gila, makan mukbang saya ya. Jangan ditiru, boros. Udah, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Nah, tapi gak enak ya. Kenyang aku, mau tidur dulu.